السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال والجاري كالراكد والكلتان خمسمائة رطل بالبغداد تقريبا فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا wa fil mudawwar kal 'umqan wa Melanjutkan dari pembahasan air yang kejatuhan najis. Setelah dibahas di pertemuan sebelumnya bila air banyak kejatuhan najis tidak akan menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan dari salah satu tiga sifatnya Bila memang terjadi adanya perubahan maka air yang banyak tadi yang menjadi mutanajis najis, eh, bila hilang perubahan dari sebab najis se kembali seperti semula dengan sendirinya atau sebab ditambahkan dengan air walaupun air yang mutanajis atau musta'mal hingga mencapai dua kula dan hilang perubahan penyebab penyebab perubahan najis atau bahkan juga bisa dikurangi selama sisa air yang ada kurang tidak kurang dari dua kula tidak kurang dari dua kulah tidak dan hilang perubahan sebab najis, maka kembali menjadi tohur suci dan mensucikan. Namun, bila ditambahkan dengan misik atau uh, uh, keruhnya debu, maka tidak kembali menjadi suci karena dikhawatirkan najisnya bukan hilang, namun tertutupi. Lah, di dalam air yang banyak ini sama pembahasannya, ataupun air yang sedikit dalam air yang mengalir dan mengenang. Di sini disebutkan wal jari dan air yang mengalir ay al maul jari karokid seperti air yang mengenang. Nah, pembahasan kemarin ini kita membahas tentang air di kamar mandi, air di sumur, air di tandon dan semisalnya. Nah, kali ini disebutkan wal jari air yang mengalir Hukumnya sama persis dengan air yang mengenang. Bila sedikit kejatuhan najis, walaupun tidak berubah ya najis. Kalau banyak, walaupun uh, uh, selama tidak ada perubahan maka tidak menjadi najis. Air yang mengalir dikatakan jari itu kalau dari atas turun, ya atau datar. Tapi kalau naik maka tidak dikatakan. Uh, ujungnya itu naik, misalkan, itu tidak dikatakan mengalir, tapi dikatakan rokit. Lah, bagaimana cara menghukumi air yang mengalir? Hukumnya air yang mengalir itu dari setiap gelombangnya. Jadi gelombangnya air itu dilihat. Kalau memang ukurannya dikatakan banyak, ya dihukumi seperti air banyak. Kalau ukurannya itu kecil sedikit maka dihukumi dengan sedikit. Nah itu tergantung bergantung dengan lebarnya tempat dan dalamnya. Kalau di dalam e, di sini disebutkan fa'inka nati'l jariyah kulaten kalau setiap gelombangnya itu dua kulla bi'an balaghuma sekiranya sampai dua kola itu ada salasa jarak tiga maksudnya jarak tiga itu lebar panjang dan dalam tulan urdan, dan umkon nah itu dilihat panjang lebar dan dalamnya karena kalau ngitung volume kan seperti itu ya panjang kali lebar kali tinggi ya yang belajar di SDBN Insya Allah ngerti ngerti tapi ya lali ya pelajaran fikir yang wajib aja lupa apalagi matematika. Lah itu dilihat kalau memang masuk kategori banyak akan disebutkan bagaimana cara ngitungnya akan disebutkan nanti e, bukan caranya ya e, apa ukurannya ukuran ngitungnya sampai dua kula itu nanti disebutkan kalau memang dikategorikan banyak maka hukumnya seperti air banyak. Kalau memang dikategorikan sedikit, maka hukumnya seperti air sedikit. Maksudnya bila ada najis najis berhenti najisnya. Kali misalkan, ya, kali. Ini kan ngalir. Ada eh, apa? Tikus mati, bangkai tikus berhenti. Airnya kan ngalir. Lah, lihat, kalinya besar atau kecil? kira-kira setiap gelombangnya itu banyak atau sedikit oh sedikit maka semuanya ini yang setelah najis aliran setelah najis semuanya kalau memang sedikit najis semua kalau suci kalau nggak ada perubahan suci eh, kalau banyak kalau tidak ada perubahan suci kalau ada perubahan airnya bau misalkan lu airnya budek ya memang jenengi banyu kali budek lebening bening gitu kali kolam ya eh. ...apalagi Indonesia ya, kan kali ini budak KB kan, sing bersih. Karena bawahnya memang tanah, bukan itu pengaruhnya. Yang penting kalau memang asalnya memang sudah keruh, tidak ada pengaruh di situ. Nah dilihat aromanya itu gimana? Kena e, najis itu bagaimana? Apakah ada perubahan? Kalau memang ada, ya najis semua. Kalau memang setiap gelombangnya itu sedikit. Kalau setiap gelombangnya itu dikatakan banyak, maka kalau tidak ada perubahan, tidak najis. Kalau ada perubahan maka menjadi najis. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i yang jadi yang baru. Yang di Mesir. pendapat al-qadim yang lama, yang lama. pada umumnya ini sering disampaikan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang baru dan yang lama itu lebih kuat yang baru. Lebih kuat yang baru kecuali 18 masalah. 18 masalah itu lebih digunakan yang lama daripada yang baru, bahkan dianjurkan untuk difatwakan. Boleh untuk difatwakan, mazhabnya Imam Syafi'i yang lama, di antaranya, di antaranya uh, an waktu maghrib. Waktu maghrib itu, kalau di dalam mazhab yang baru, itu masuk waktu terbenamnya matahari, kemudian ukuran asbabus sholah Asbabus sholah itu toharoh satrul aurah kemudian sholat khomsa ugot adhan igoma kemudian sholat khomsa rokaat sholat khomsa ugot khomsa rokaat lima rokaat nah, ukulan lima rokaat setelah itu keluar waktu maghrib itu mazhab jadid mazhab yang baru nah, lek ngunu akewong sih nggak dianggap sholat di dalam waktu berat untuk kita umat Nabi Muhammad khususnya ya wong mojo sehari berat sholat seperti itu berat maka Madhab Imam Syafi'i yang al ghadim yang dulu yang ada di Baghdad mengatakan bahwa waktunya maghrib dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya mega merah agak panjang ya kisaran mungkin sekitar satu jam kisaran satu jam satu jam atau satu jam sepuluh menit kisaran itu agak panjang waktunya masih lumayan kalau Madhab yang jadi enggak singkat waktunya pakai masuk waktu dia toharoh, bersuci, nutup aurat, adzan ikoma, sholat lima rokaat, sholat maghribnya tiga rokaat, pak dia dua rokaat, tewis, habis waktunya maghrib. Ini diantaranya. Juga diantaranya di pembahasan ini, di pembahasan ini, di air yang mengalir itu eh, apa namanya tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Maka disamakan dengan maul kathir, hukumnya air yang banyak disamakan dengan hukumnya air yang yang banyak. Mengapa kok disamakan? Gini, karena pada hakikatnya itu walaupun airnya sedikit, eh, setiap aliran, setiap aliran itu bagaikan maul warid. Dulu di awal pembahasan fasal ini disebutkan kan air sedikit itu menjadi najis walaupun tidak berubah dengan sekedar bersentuhan dengan najis. Tapi diperkecualikan, kalau bukan warid, kalau bukan mengalir, tapi kalau mengaliri, maka hukumnya seperti rusalah. Ya, hukumnya seperti rusalah. Lah, kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, maksudnya perubahan dari najisnya seperti bangkai tadi, maka air yang setelahnya ini, kalau nggak ada perubahan, walaupun sedikit tetap suci. Ini menurut Mazhab Imam Syafi'i yang baru. Adapun kalau najisnya ikut jalan, ya, ikut jalan bukan berhenti. Ya, yang yang di najisnya aja yang, eh, yang ada najisnya itu aja yang airnya najis. Yang sebelumnya suci, yang setelahnya hukumnya beda sendiri. Yang ada najisnya saja yang yang suci, eh, yang, yang najis. Lah sampai kapan kalau itu memang misalkan dihukumi tetap najis karena sedikit misalkan setiap gelombangnya Sampai kapan bisa menjadi suci? Kalau bisa terkumpul dalam satu wadah, misal-misal ya ini, di sana ada bangkai, airnya mengalir ke sini, ada bangkai tikus berhenti, mengalir sini. Lah di sini saya wadai. Wadahnya bisa dua kula lebih. Ketika sampai dua kula, saya lihat perubahan dari bangkai nggak ada, maka airnya suci. Kenapa? Sampai sudah ke dua kula banyak. Nah, ini karena itu hukumnya al-jari yang mengalir itu seperti mengenang tapi lebih mudah kita pakai mazhab Imam Syafi'i yang godim dalam masalah ini, karena e, terkadang di, mungkin kita yang di daerah sini, gak kesulitan air tapi saudara-saudara kita yang di pelosok, mungkin kesulitan air adanya air ya dikali itu lah kalau dihukumi aja, sulit bagi mereka nyari nanti nah lebih baik pakai pendapat yang godim, loh aku gak roh, no, aku gak bisa terserah Ketika nanti kita ke sana kita akan merasakan. Tak mungkin aku rono, takdir Allah yang menentukan bukan kita ya. Wal kullatan, dua kula itu kalau dihitung dengan ukut, ukuran retil Baghdadi, khamsumi atirit lain bag, Ukuran retil, bukan liter ya, retil Baghdadi itu 500. Ukurannya 500 retil. Kurang lebih di situ. Ukurannya kurang lebih 500 retil. Maka falayadurru tidak masalah, nuksonu ritlain kurang 2 ritil Berarti 498 ritil, nggak masalah, ditolelir Karena apa? Karena tadi disebutkan takriban perkiraan 500, 500 ritil hitungan Baghdad Wayaduru bermasalah, artinya membahayakan nuksonu aksar kalau kurangnya lebih dari tiga retil jadi 497 ini kalau uh, uh, apa kejatuhan najis hukumnya seperti air sedikit ya pak ya najis walaupun nggak berubah maksudnya seperti itu tapi kalau kurang hanya dua retil hukumnya seperti air banyak kalau nggak berubah nggak najis kalau berubah maka menjadi najis. Fala yadurru nuksonu ritlen, gak masalah kalau kurang dua retil, artinya kalau kejatuhan najis kalau nggak berubah nggak najis ya kalau berubah najis seperti air banyak wayaduru nuksono aksar kalau kurangnya itu lebih dari dua retil tiga retil empat retil dan seterusnya 496 retil 497 retil maka bila kejatuhan najis hukumnya dia seperti air sedikit hukumnya seperti air sedikit najis walaupun tidak adanya perubahan wagaduru huma bil misaha ukurannya kalau e, dengan apa meteran ya kalau di meteri berapa film muraba kalau tempatnya wadahnya itu segi empat ya kubus kalau wadahnya berbentuk kubus ya seperti kamar mandi pada umumnya ya maka ziraun warubun tulan wa wa umkon. ukurannya satu zirok seperempat satu dirok seperempat satu hart satu hasta seperempat secara memanjang, melebar dan dalamnya. Ya. Kalau istilah di di pelajaran sekolah matematika itu panjangnya satu dirok seperempat, satu harta seperempat, satu hasta seperempat, lebarnya satu hasta seperempat, tingginya satu hasta seperempat. Lah itu cara ngitung volume ya, cara ngitung volume. Maka di situ kalau dihitung satu ziroknya, satu ziroknya itu ada perbedaan banyak. Tapi dalam hal ini kita ambil yang terbanyak 48 cm. Satu zirok itu ukuran 48 cm. Ada perbedaan, ada yang 44, ada yang 46, 45, ya ada 42 sampean bahkan. Jadi kita pakai yang dalam masalah ini yang 48. 48 cm. Jadi tingginya 4 uh, apa satu satu ziroknya 48 cm. Nah di situ disebutkan satu zirok seperempat satu se, seperempatnya 48 12. Ya, sing hitung sing pinter matematika ya 48 bagi dua bagi apa 4 12. Leka iso nggak les ya les ngarep kuno iso uh, satu zirok seperempat berarti 48 ditambah 12 60 cm. Jadi tingginya 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Nah, kalau kita hitung 60 kali 60 kali 60 itu 216.000 cm kubik. Ngerti? Ngerti? cm kubik 216.000 cm kubik. Kalau diliterkan berapa? 216 liter. Nah, karena itu biasanya para ulama kalau jaga-jaga ini 217. 217. Lah, kalau di situ disebutkan nggak masalah kurang dua retail yang penting nggak lebih dari dua retil. Berarti kalau kita literkan dari retil 500 retil Baghdadi tadi ke 216 liter, itu berarti satu liter ketemunya dua liter dua retail lebih. Jadi kalau kurangnya itu hanya satu liter, atau kurang dari satu liter nggak masalah. Tapi kalau satu liter lebih kurangnya 214 misalkan 214 setengah ini bahaya, membahayakan. Artinya dihukumi air sedikit. Kalau di atas 215 liter dihukumi air banyak. Itu cara ngitungnya seperti itu. Itu kalau memang tempatnya ee, kubus. Wafil mudawar kalau tempatnya itu melingkar ee, seperti sumur ya seperti sumur atau tandon, nah tandon kan bundar, ya ada tandon kota ada tapi umumnya tandon bagi yang yang bundar. Uh, kalbir seperti sumur, wafil mudawar di dalam yang melingkar, kalbir seperti sumur, ziro ani umkon secara uh, tingginya dalamnya itu dua ziro, dua ziro di sini bi ziro inajar dengan E, apa ziroknya najar ada 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 bacaan tujar bukan najar tapi tujar pedagang nah ini kalau dihitung muktadilahnya tadilahnya ziroan itu e, ziroon ziroon mu tadilah wawad ziroon e, sa, satu ziro seperempat jadi ziro di sini kan disebutkan ziroani umkon sejak dalamnya dua ziro itu kalau hitungan pakai dua zironya najar tukang kayu atau tujar pedagang yang dimaksud dua zironya pedagang itu berapa ziroon warubun bidiro in biadin tadilah kalau tangan standar itu satu ziro seperempat ya sama dengan tadi 60 cm jadi dalamnya 60 cm kemudian wadhiro'un urdon 48 cm lebarnya lebarnya 48 cm apa diameternya diameternya 48 cm ya wis cara ngitungnya ngerti kan lek bunder dijelas no maning yo belajar matematika duduk ya akhirnya nah, alhasil E, gampangannya gini intinya kalau dilihat dari sebelumnya tadi di, di kobos, itu kan ketemu sudah 216 liter lah itulah hitungannya volumenya 216 liter itu yang kita pakai 216 liter jadi kalau kurang dari 216 liter tapi kalau kurangnya nggak sampai satu liter nggak masalah tapi kalau sudah kurangnya itu satu liter lebih ini bermasalah itu ukuran air yang mempengaruhi itu air banyak atau sedikit Begitu juga tadi di aliran. Di aliran, kalau aliran itu lebar, misalkan kali, ya kali. Kan kali itu biasanya tetap kan gini seperti ini ya posisinya. Nah ini pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang eh, apa murabak. Pakai rumus yang murabak tadi. Loh ini lebarnya nggak sampai 60. Atau lebarnya 2 meter. Tapi panjangnya cuma setiap gelombangnya itu cuma 5 cm. Ya, yes, pokok hitungan 2 meter kali 5 cm, dalamnya berapa? Dalamnya 10 meter. Yes, hitungan itu. Piro kira kira apa liter? Kalau sampai 216 liter berarti itu dikatakan banyak. Jadi cara ngitungnya sama. Cara ngitungnya sama. Wallahu Barangkali pertanyaan